guys, welcome back to Daf Editing Tutorial. Di kesempatan kali ini, gue mau ngasih tahu tutorial gimana caranya kita mengatasi galeri yang dibuka palah putih semua nggak ada fotonya. Jadi, gimana caranya kita mengatasi dan mengembalikan foto kita itu ke galeri lagi biar muncul? Gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Di sini gue punya 3 cara yang bisa langsung aja kalian praktekkan. Di cara pertama yang kalian lakukan adalah restart atau mulai ulang dulu HP kalian, takutnya galeri kalian itu bukan kenapa-napa tapi cuma ngebug doang. Caranya, kalian cukup tekan tombol power kalian seperti ini hingga lama, bakal muncul seperti ini. Ada mulai ulang, daya mati, hening, dan pesawat. Langsung aja kalian klik mulai ulang. Kemudian kalian periksa galeri kalian, udah bisa atau belum. Kalau belum bisa juga, kita lanjut ke cara yang kedua. Di cara kedua yang kalian lakukan adalah hapus chest dari galeri kalian. Caranya kalian masuk ke setelan atau pengaturan. Kemudian kalian masuk ke aplikasi terinstall. Dan di aplikasi terinstall ini bisa langsung aja kalian cari aplikasi galeri kalian. Ini langsung aja kita klik galeri kita ini. Dan kalian tunggu seperti ini. Kalian klik di bagian penyimpanan. Nanti di penyimpanan bakal muncul yang namanya adalah bersihkan chest. Langsung aja kalian klik. Kemudian langsung aja kalian klik OK. Dan setelah chest galeri kalian ini sudah kalian hapus semua, langsung aja kalian periksa galeri kalian sudah benar atau belum. Apakah fotonya udah muncul, galerinya udah nggak putih semua lagi. Langsung aja kalian periksa. Kalau masih benar-benar nggak bisa juga, kalian lanjut ke cara yang terakhir ini, yaitu cara ketiga. Caranya kalian masuk ke file manager. Kemudian di file manager ini langsung aja kalian klik di bagian file, kumpulan file seperti ini. Dan langsung aja kalian cari kumpulan isi-isi foto kalian di galeri itu. Kalau gua ada di DCIM, langsung aja gua klik. Dan gua mau klik di bagian yang kamera. Nanti bakal muncul kamera hasil-hasil foto gua ini. Langsung aja kalian klik dulu di bagian 3 titik ujung paling kanan atas. Kemudian kalian klik buat folder baru. Kemudian kalian namain aja bebas. Di sini gua mau nama ini yaitu DCIM2 ya. Kalian klik, kemudian langsung kalian klik OK. Dan nanti bakal ada file kosong seperti ini. Setelah file kosongnya ini udah kalian buat, langsung aja kalian klik di bagian buletan-buletan kalian ini. Dan langsung kalian klik di bagian pindah. Kalian klik di bagian penyimpanan internal. Dan setelah itu kalian cari file kalian yang kosong tadi di mana. Langsung aja kalian klik. Kemudian kalian klik lagi, dan ini ada file yang kosong tadi. Langsung aja kita tempel foto kita ini. Dan di sini langsung aja kalian keluar. Kemudian foto kalian bakal hilang dan masuk ke file yang kedua ini. Kalian periksa aja di galeri kalian, apakah fotonya sudah kembali dan galeri kalian sudah tidak putih lagi semua atau belum. Kalau belum, kalian masuk lagi ke file manager. Kemudian kalian klik di bagian file yang DCIM2. Kalian klik lagi buletan ini. Kemudian kalian klik pindah lagi. Kalian klik penyimpan internal. Dan kalian klik DCIM. Kalian klik kamera. Dan langsung kalian tempel lagi. Dan foto kalian bakal ada di sini lagi. Dan kalian hapus yang file DCIM ini. Langsung aja kalian hapus seperti ini. Dan sekarang langsung aja kalian periksa galeri kalian dan itu udah ada foto-foto kalian kembali. Kalau masih belum bisa juga ya, nanti bakal gue buatin cara yang lebih maksimal. Di sini gue cuma tahu 3 cara ini yang bisa untuk kalian praktekkan. Dan gue juga gak pernah sampai cara ketiga untuk meraktekin. Gue kadang cuma pakai cara ke-1 dan ke-2 untuk balikin foto-foto yang hilang itu. Jadi gitu aja caranya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian klik like, comment, and subscribe. Itu terserah kalian. Kalian bebas mau subscribe apa enggak. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian. Galerinya putih semua, ya langsung aja kalian share. Kalian juga bisa follow Instagram gue, yaitu @davaprimananda di Instagram. Jangan lupa untuk kalian follow. Dan segini aja video dari saya. Si Dava Primananda, seperti biasa, good.